KA Parsel Selatan sudah berhenti di jalur 2 stasiun Leles bongkar muat barang ya biasa. Iseng-iseng saya kesini nih dari rumah saudara langsung kesini dan melihat kereta api parsel masuk stasiun Leles. Tapi karena saya takut kemalaman sampai rumah ya, maka dari itu saya tidak akan mengabadikan pemberangkatan kereta api parsel ini karena berangkatnya masih lama ya. Dan saya harus segera pulang ke Cibatu, takutnya terlalu malam seperti itu. Jadi di stasiun Leles memang melayani KA Parcel, jadi teman-teman bisa kirim barang dari KA Parcel ini ke Surabaya cuma Rp1.000 ya ongkosnya. Sangat murah sekali. Oke, sekarang saya sudah berada di stasiun Leles kembali. Untuk hunting kereta api ya, ada satu kereta api nih, KA Parsel, Parsel Selatan. Saya dari rumah pakai motor tuh, lihat ya motor saya nggak kelihatan sih, warna putih. Sebentar lagi kereta api Parsel akan masuk di jalur 2 stasiun Leles. Menurut informasi dari teman saya yang tadi nyegat di Rancayake, katanya menggunakan double lokomotif. Nah ini dia barang-barang yang siap dikirim menggunakan KA Parsel. Murah sekali ya, hanya Rp1.000 kirim barang dari Leles ke Surabaya per kilogram menggunakan KA Parsel ini. Makanya teman-teman bisa mengirimkan barangnya melalui kereta api. Bisa kirim motor, terus sembako dan lain sebagainya. Tinggal dipaketkan nanti ke petugas ada ya kantornya di stasiun Leles. Untuk di Cibatu kalau nggak salah nggak ada ya, adanya di Leles karena Leles lebih deket sigana ke Garut seperti itu ya. Oke, langsung saja kita tunggu kereta api parsel yang sebentar lagi akan masuk dan bongkar muat di stasiun Leles. Ternyata betul sekali kawan, KA Parsel menggunakan double lokomotif, loknya CC206 104 dan CC203 06. Saya akan coba tampilkan hasil video menggunakan HP. Nah ini menggunakan HP saya ya, lumayan kalau menggunakan HP lebih jelas dibanding menggunakan kamera. Nanti juga saya akan tampilkan foto-foto lokomotif DT ini. Jadi dalam video kali ini kita dapat mengabadikan momen kereta api parsel menggunakan double lokomotif dari dekat. Lumayan dapat momen malam hari seperti ini. Jauh-jauh saya dari Cibatu ke Leles cuman untuk melihat KA Parsel ini karena di Cibatu kan tidak berhenti. Berhentinya sebentar kalau nggak salah, entah berhenti atau tidak saya nggak tahu. Tapi yang jelas di Leles inilah tempat naik turunnya barang dari KA Parsel seperti itu.
KA Parcel berangkat dari stasiun Leles. Setelah ini saya akan pulang ya menggunakan motor ke Cibatu karena saya bawa motor. Mantep pisan malam ini mendapatkan momen KA Parcel double lokomotif. Kembali hadir saya di stasiun Leles. Kali ini dari jalur 1 persiapan masuk KA lokal Cibatuan. Ini KA lokal Cibatuan yang harusnya sampai Cibatu jam 1 malam. Tapi jadwalnya sekarang dimajukan dan sampai Leles pun ini jam 7 lebih 10 menitan seperti itu. Silakan disimak keretanya masuk di jalur 1 stasiun Leles. Ya, ternyata kita lihat di stasiun Leles ini masih banyak yang turun ya penumpang di sini. Saya yakin ini sebetulnya mereka itu bukan mudik, tapi memang pulang pergi berangkat dari Garut ya dari Leles pagi balik lagi ke sini sore karena masih banyak dari mereka yang bekerja di Bandung seperti itu pulang pergi. Jadi sangat dibutuhkan sekali memang kereta ini untuk masih tetap dioperasikan. Banyak dari mereka yang masih pulang pergi ke Bandung. Bawa motor, so. Bawa motor. Yuk. KA lokal sudah berangkat dari stasiun Leles. Waktunya saya pulang menggunakan motor. Tadi juga Mas ini sempat tanya, naik apa sini? Naik motor, saya bilang. Soalnya dia aneh mungkin kenapa saya nggak naik kereta seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.